Selamat datang ke perbentangan plan perniagaan yang akan dipersembahkan daripada pelajar Politeknik Tengku Sultan Bahiyah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya dan ahli-ahli yang lain akan membentangkan pelan perniagaan untuk syarikat kami. Sebelum tu, saya perkenalkan dahulu ahli-ahli yang akan membentangkan pelan perniagaan ini. Yang pertama, Muhammad Nabil Fikri bin Hamdan. Yang kedua, Muhammad Syahrul Aizad bin Syariful Azman. Dan yang ketiga, Muhammad Rafiq Syahiran bin Rusli, iaitu saya. Dan yang terakhir, Lim Eng Hong. Kami semua daripada kelas DEE 4B. Okay, pertama sekali, saya akan membentangkan tentang ringkasan eksekutif, di mana gerai kami ini menjalankan perniagaan berbentuk penjualan makanan dan minuman seperti coklat cheese, cheese cut dan teh es cincau. Kami menjual makanan dan minuman tersebut kepada para pelajar, pensyarah dan lain-lain. Kami juga menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman kepada pelanggan. Contohnya seperti pensyarah yang tinggal di tingkat atas, so agak susah untuk turun ke bawah. Jadi kami mudahkan perkara tersebut, di mana salah seorang daripada ahli-ahli kami akan mengambil pesanan dan seterusnya akan menghantar makanan dan minuman tersebut kepada para pelanggan. Kami juga menjual makanan dan minuman yang berkualiti dan harga sangat murah. Gerai kami ini beroperasi pada hari Rabu pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Kami menjalankan perniagaan di Susur Gajah, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Kami memilih tempat tersebut kerana laluan tersebut merupakan laluan utama yang digunakan oleh para pelajar di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Seterusnya ialah penerangan am syarikat. Nama syarikat kami ialah Cedolicious. Terbentuknya nama Cedolicious ini daripada pembuatan kami ketika mencedok air, dan licious tersebut diambil daripada perkataan delicious yang bermaksud sedap. Teh ais dan kek yang dijual oleh kami sangat sedap, maka dari situ terbentuklah perkataan Cedolicious ini. Syarikat kami ini ditubuhkan pada tarikh 17 Februari 2020. Untuk menjayakan lagi syarikat ini, kami mengeluarkan modal sendiri untuk menjalankan perniagaan ini. Jenis perniagaan yang kami jalankan ialah syarikat perkongsian, di mana rakan kongsi kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Nabil Fikri. Yang kedua, Syahrul Aizad. Dan yang ketiga, Muhammad Rafiq Syahiran. Dan yang terakhir iaitu Lim Eng Hong. Syarikat kami juga mempunyai 2 objektif utama, di mana yang pertama iaitu memberi kepuasan kepada pelanggan, dan yang kedua menawarkan teh ais dan cheese cut lain daripada yang lain. Syarikat kami juga mempunyai visi dan misi tersendiri, di mana visi syarikat kami ialah menjadikan perniagaan Cedolicious ini sebagai pengeluar makanan dan minuman yang berkualiti serta menyediakan tempat yang selesa untuk pelanggan. Manakala untuk misi kami pula ialah menjadikan perniagaan Cedolicious ini sebagai pengeluar makanan dan minuman yang terbaik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah dan Kulim Kedah secara amnya. Untuk misi seterusnya ialah mencapai sasaran matlamat dengan menghasilkan makanan dan minuman yang berkualiti. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil Fikri bin Hamdan dan saya akan menyambung seterusnya. Seterusnya adalah penerangan peluang. Peluang itu ialah satu keadaan yang boleh memberi faedah atau membawa kejayaan kepada seseorang yang muncul atau diwujudkan untuk diambil segera. Setiap perniagaan bermula daripada peluang yang dapat dikenal pasti dan diambil kesempatan untuk dimajukan.
Kewujudan peluang perniagaan untuk menawarkan barangan dalam pasaran tertentu dia bergantung kepada perubahan aliran dalam faktor-faktor persekitaran yang meliputi suasana ekonomi, sosiobudaya, politik, undang-undang, teknologi dan tahap persaingan. Seterusnya adalah penerangan industri. Industri ialah satu segmen ekonomi yang menghasilkan barangan. Industri juga merupakan suatu tempat penghasilan barang atau perkhidmatan dan merupakan aktiviti ekonomi yang memproses bahan mentah menjadi barang siap atau mereka menyediakan perkhidmatan. Terdapat empat sektor industri. Yang pertama adalah pengumpulan bahan mentah secara besar-besaran seperti pelembungan dan pertanian. Yang kedua adalah pembinaan dan penghasilan. Yang ketiga berkaitan dengan perkhidmatan iaitu seperti undang-undang dan ubat-ubatan dan pengedaran bahan siap. Yang terakhir yang keempat adalah industri pengetahuan yang lebih fokus kepada penyelidikan dalam bidang teknologi, rekaan dan pembangunan. Yang ketiga adalah penerangan pasaran. Pasaran adalah suatu keadaan apabila para penjual atau para pembeli bertemu secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan urus niaga antara mereka. Terdapat dua jenis pasaran iaitu pasaran secara langsung di mana penjual dan pembeli bertemu di satu tempat seperti di kedai atau di pasar raya. Yang kedua adalah pasaran secara tidak langsung. Dia melalui alat-alat perhubungan seperti telefon, fax, internet ataupun pos. Ciri-ciri untuk pasaran adalah satu, wujudnya penjual dan pembeli. Yang kedua adalah terdapat barang atau perkhidmatan untuk diurusniagakan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah terdapat satu tingkat harga yang dipersetujui antara penjual dan pembeli. Jadi dalam perniagaan ni dia memerlukan strategi. Strategi itu perlu disusun dan perlu dilakukan. Strategi ini amat penting kerana ia membantu untuk menarik minat pembeli untuk membeli barangan kita dan membantu perniagaan kita untuk terus berjalan dengan baik dan tersusun. Antara strategi yang perlu dilakukan adalah memberikan layanan yang baik dan profesional kepada pelanggan, menjaga kebersihan dan kekemasan gerai supaya pelanggan berasa selesa, membuat catatan kewangan ataupun cash flow. Seterusnya adalah menentukan harga jualan yang betul dan tepat, menyiarkan iklan tentang perniagaan kita di media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun WhatsApp. Yang terakhir adalah melakukan sesuatu tindakan dengan bijak dan kreatif. Jadi yang seterusnya adalah untuk pelan kewangan. Yang pertama adalah kos bahan mentah untuk air. Bahan-bahan ni kebanyakannya kami dapat daripada pasar Raya Giant. Bahan pertama adalah teh 888, jumlah harga dia adalah RM7.80. Yang kedua adalah susu pekat, jumlah harga dia adalah RM10. Susu full cream, jumlah harga RM15. Gula, jumlah harga RM8.55. Ais batu, jumlah harga adalah RM6. Seterusnya adalah cincau, berharga RM5.40. Yang terakhir adalah untuk cawan dan straw, jumlah harga adalah RM7. Jadi keseluruhan harga bahan mentah untuk menghasilkan air ini adalah RM59.75. Jadi hasil jualan air yang telah kami dapat, jumlah cawan yang telah kami jual adalah sebanyak 51 cawan. Jadi harga untuk secawan air adalah RM2. Jadi RM2 didarab dengan 51 cawan, jadi jumlah jualan yang kami dapat adalah RM102. Untung bersih di mana jumlah jualan yang kami dapat iaitu 102 tolak dengan modal RM59.70. Jadi untung bersih kami dapat adalah RM42.25. Okey, selamat petang puan. Nama saya Alim. So sekarang saya akan buat slide tentang penjelasan modal perniagaan. Yang pertama adalah customer statement. Kami menjualkan produk kita kepada semua pelajar yang berada di PTSB dan juga kepada staff ataupun kerintangan di PTSB. So yang kedua adalah value proposition. Kami menawarkan harga yang berpatutan
seperti contohnya air RM2, kek cheesecake RM4, lepas tu kek coklat pula RM5. Kami menyediakan perkhidmatan penghantaran secara percuma kepada semua staf ataupun kaki tangan ataupun pelajar di PTSB. Okey, lepas tu yang ketiga pula adalah channel. Kami membuat promosi iklan melalui social media seperti Instagram, WhatsApp dan juga WeChat. Okey, lepas tu yang keempat adalah customer relationship. Kami memberi layanan yang baik kepada pelanggan dan beramah mesra dengan pelanggan. Okey, lepas tu yang kelima adalah revenue stream. Kami menjual produk ini dengan keuntungan 15 hingga 30% daripada harga asal. Lepas tu yang keenam adalah key resources. Kami menggunakan cara yang betul untuk menarik perhatian pelanggan atas produk ini. Okay, seterusnya adalah kami juga memastikan produk yang dijual dalam keadaan yang segar. Okay. Lepas tu yang keenam, yang ketujuh adalah key activities. Kami menggunakan method online untuk mempromosikan produk kepada kawan-kawan staff ataupun kaki tangan di PTSB. Okey, yang ke-8 adalah key partnership. Okey, kami dapatkan bahan mentah di hypermarket, contohnya Tesco ataupun Giant. Okey, kami mendapatkan bekalan ais batu daripada Alas Edible Ice Indra Berhad. Okay, yang terakhir adalah cost structure. Okay, jumlah kos yang telah digunakan untuk membuat air adalah RM59.75. Lepas tu untuk kek pula adalah RM70 untuk 30 unit kek. Okay. So ini adalah carta organisasi syarikat kita. Yang CEO kita adalah Syarul Aizad. Lepas tu bahagian kewangan pula adalah Nabil Fikri. Lepas tu bagi bahagian pemasaran adalah Rafiq Syahiran. Lepas tu ke bahagian sales pula adalah saya, Lim. Okey, CEO ini merupakan orang yang berpangkat tinggi di sebuah syarikat ataupun industri. Okey, tanggungjawab seorang CEO adalah mengambil keputusan pengurusan. Okey. Okey, selain itu, pengurusan kewangan pula menyediakan penyataan kewangan syarikat, mencari dan menyediakan fungsi pengakauan dan sumber kewangan. Okey, bagi sales pula, tanggungjawab seorang sales pula adalah aktif mencari target. Okey, merekap data hasil penjualan. Merekap ni dimasukkan seperti generalization. Okey. Yang ketiga adalah menjamin kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah mencari mitra kerja. Yang terakhir adalah menyusun strategi lanjutan. Okey. Yang terakhir adalah pengurusan pemasaran, iaitu marketing. Okey. Tanggungjawab seorang marketing adalah mengekalkan hubungan dengan akuan utama dengan membuat lawatan bekalan menorehkan keperluan khusus, menjangkakan keperluan baru. Okay, yang kedua adalah mendapatkan misi pemasaran dan organisasi dengan melengkapkan keputusan berkaitan seperti yang diperlukan. Okey, ini sahaja daripada saya. Terima kasih, Puan. Hai, saya Muhammad Syarul Aizad. Hari ini saya akan membentangkan tentang plan perniagaan. Untuk plan perniagaan, target jualan kami adalah sebanyak 50 cawan air dan 30 bekas kek. Kami mensasarkan jualan kami habis tamat pada pukul 12:30 hari. Kami juga membuka gerai kami di Susur Gajah berhadapan JKI Politeknik Tuanku Sultan Abahiyah. Kami memilih tapak perniagaan kami pada laluan bercabang atau penjuru antara dua lorong kerana ia adalah tempat strategi. Kenapa kami kata ia tempat strategi? Sebab lorong itu akan dilalui oleh semua pelajar daripada seluruh jabatan untuk ke tempat letak kenderaan. Kami juga menyediakan poster jualan. Poster jualan itu dibuat oleh Muhammad Nabil Fikri. Poster itu akan disiarkan atau dihantar ke laman sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Ini adalah untuk mewawarkan lagi perniagaan kami.
Kami juga menyediakan makanan tester untuk pelanggan kami. Contohnya, kami menyediakan kek coklat di dalam pinggan untuk memberi tester kepada pelanggan untuk menarik pelanggan untuk membeli barangan kami. Kami juga menggunakan teknik panggilan pelanggan dengan memberi kata-kata yang manis. Kami memanggil pelanggan untuk singgah ke kedai kami untuk melihat produk-produk yang kami jual. Kami menjual dengan harga berpatutan dan memberi promosi kepada pelanggan yang membeli 3 unit ke atas. Contohnya, sesiapa yang membeli 1 cawan air akan ia adalah berharga RM2, dan siapa yang membeli 3 cawan air akan mendapat harga RM5, iaitu diskaun sebanyak RM1. Untuk pelan operasi pula, bahagian pengurusan kewangan akan diuruskan oleh Nabil. Tempoh pengurusan adalah 14 hingga 17 Februari. Untuk pembelian bahan-bahan untuk menghasilkan kek dan air akan diuruskan oleh Muhammad Rafiq Syahiran dan Muhammad Syarul Aizat. Muhammad Rafiq Syahiran akan membeli bahan-bahan untuk membuat air dan Muhammad Syarul Aizat akan membeli bahan-bahan untuk membuat kek. Dalam pembuatan poster pula akan diuruskan oleh Muhammad Nabi Fikri pada 14 Februari. Untuk menyusun peralatan di tapak perniagaan pula akan diuruskan oleh seluruh anggota peniaga pada 17 Februari. Penghasilan kek pula akan diuruskan oleh Muhammad Syarul Aizat. Segala pembuatan kek akan diuruskan oleh Muhammad Syarul Aizat. Penghasilan air minuman pula akan diuruskan oleh Muhammad Rafiq Syahiran, Muhammad Syarul Aizat dan Muhammad Nabi Fikri. Untuk plan kewangan pula, bahan-bahan yang diperlukan adalah teh 88, susu pekat, susu full cream, gula, ais batu, cincau, cawan dan straw. Kos untuk membuat air adalah kos tersebut adalah RM59.75. Untuk kos pembuatan kek pula, bahan-bahan yang diperlukan adalah cheese tatura, susu pekat, susu full cream, gula, bekas kek, serbuk koko, coklat masakan, biskut cracker dan sudu. Harga untuk semua bahan tersebut adalah RM74.80. Untuk hasil jualan air pula, jumlah air yang telah dijual adalah 51 bekas ataupun cawan, bermakna ia adalah melebihi daripada sasaran kami. Harga secawan air adalah RM2. Hasil jualan adalah sebanyak RM102. Untung bersih yang didapati adalah RM42.25. Untuk hasil jualan kek pula, jumlah yang dijual adalah 20 kek coklat dan 15 cheese cut. Untuk 20 bekas itu adalah coklat cheese ya. Harga kek coklat cheese adalah RM5. Harga cheese cut adalah RM4. Total jualan yang kami harap dapat untuk jualan kek adalah RM140. Untung bersih adalah RM65.20. Untuk total jualan antara air dan kek adalah sebanyak RM242. Kesimpulannya adalah kami telah mempelajari banyak selok-belok tentang perniagaan. Kami juga mempelajari cara untuk menguruskan perniagaan dari segi kewangan dan pengurusan. Kami juga mempelajari cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan cara menarik pelanggan daripada laman sosial seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook. Kami juga mempelajari cara membuat poster untuk menarik pelanggan. Itu adalah kesimpulan yang dapat kami berikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.